Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit, gimana kabarnya? Kembali lagi di Lutfiaka Video. Masih di Pasar Iwan Gerabak, Kabupaten Magelang. Ini di depan saya ini adalah lapak dari Lembu Suro Family atau milik Mas Joko dan keluarganya. Saya akan mencoba bertanya harga dari bakalan-bakalan yang dibawa oleh Lembu Suro ini pada kesempatan pagi hari ini, tanggal 22 Desember 2019. Ini di depan saya sudah ada Bapak Nurdin. Saya akan tanya kepada beliau. Nah, seperti ini untuk kondisi dari bakalan-bakalan yang sekarang dibawa ke Pasar Iwan Gerabak Kabupaten Magelang. Ini ada berapa ekor, Pak? Cuma berapa, Mas? Satu bagian. 6. 6 ekor. Ada 6 ekor. Kemudian untuk harganya sendiri misalkan dari paling sebelah sini berapa? Ini 20.500. 20.500. Nah, seperti ini teman-teman, 20.500. Posturnya sangat tinggi. Kemudian ya ini berapa? 21.4. 21.250 dan sampingnya lagi 21. 21 ini udah poel atau belum? Belum poel. Belum. Oh, seperti ini teman-teman. Ini Bapak Nurdin. Iya, iya. Untuk nomor HP-nya berapa, Pak? 081 226 463 931. Kemudian untuk yang 3 ekor sebelah sana. Sebelah sana ini. Rp21.500. Itu 22.500. Dan yang paling ujung berapa? Yang paling ujung 22.700. 22.700. Seperti ini teman-teman. Ini udah poel belum kalau yang ini? Yang ini belum. Ya ini belum. Yang itu ya udah. Yang paling ujung sebelah sana yang sudah poel berapa, Pak? Poel 2, satu pasang. Sumpit. Iya. Poel sumpit atau poel satu pasang atau poel 2 buah. Nah, seperti ini teman-teman untuk kondisi dari bakalan-bakalan milik Bapak Nurdin atau Lembu Suro Family. Biasanya ada banyak. Dan kalau teman-teman berminat bisa langsung hubungi tadi nomor Bapak Nurdin. Tadi dah nomor teleponnya udah disebutkan, Pak? Apa? Nomor telepon. Udah. Udah. Lupa saya. Saya sampai lupa teman-teman, apakah nomor teleponnya sudah disebutkan atau belum. Nah, seperti ini untuk harganya juga lumayan, masih standar. Dan jika teman-teman berminat bisa langsung hubungi Bapak Nurdin maupun juga bisa lewat Mas Joko maupun yang lain. Nah, seperti ini, saya akan perlihatkan dari bagian depan. Bagian pantat mantap. Ini untuk kondisi cuaca di Pasar Iwan Gerabak sendiri agak mendung sedikit. Memang tiap hari di daerah Magelang dan Temanggung hampir hujan terus teman-teman. Ini seperti ini. Ini mau dikeluarkan yang nomor 2 dari ujung sebelah sini. Bagaimana teman-teman? Bagaimana menurut teman-teman termasuk murah atau mahal? Bisa tulis di kolom komentar. Dan jika teman-teman berminat bisa langsung tadi hubungi Bapak Nurdin, nomornya telah disebutkan di video. Cukup sekian dari saya, dan jika teman-teman ada kritik maupun saran bisa tulis di kolom komentar agar channel saya dapat terus berkembang. Untuk kondisi dari sapi-sapinya sendiri seperti ini. Ada
ada yang sudah poel ujung sebelah sana, poel satu pasang atau umur 2 tahunan. Kemudian ada yang belum poel atau umur di bawah 2 tahun. Dari harga 21 juta. Kalau teman-teman mau tahu lebih jelasnya tadi bisa di WA nomor dari Bapak Nurdin. Cukup sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.